السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Yang saya hormati, yang saya banggakan untuk semuanya, Para pemirsa yang budiman, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas berkenaan dengan sujud. Tetapi, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas yang semoga juga kita dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma. Amin. Pada pembelajaran kali ini, kita awali dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radhidu billahi rabbah. Wabil islami bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbishrahli sadri wayassirli amri wahlul 'uqdatam mil lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin Baiklah nanti kita akan membahas berkenaan dengan macam-macam sujud ada sujud syukur ada sujud syahwi, ada sujud tilawah, dan sujud itu sendiri apa? Oke, tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini yaitu satu siswa dapat menjelaskan pengertian sujud syukur, dua pengertian sujud syahwi, tiga pengertian sujud tilawah. Setelah pembelajaran ini, siswa dapat menjelaskan berkenaan dengan pengertian itu. Kemudian yang keempat menyebutkan dalil nakli berkenaan dengan sujud syukur, sujud jahwi, dan sujud tilawah. Kemudian yang kelima menjelaskan tata cara sujud syukur. Bagaimana sih tata caranya sujud syukur? Kemudian bagaimana sih tata cara sujud syahwi? Bagaimana sih tata cara sujud tilawah? Siswa dapat menjelaskan setelah pembelajaran kali ini. Kemudian siswa dapat mempraktekkan sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Itulah tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Oke, kita bahas satu-satu macam-macam sujud. Yang pertama adalah sujud syukur. sujud syukur. Nanti kita akan sampaikan, kita akan pelajari berkenaan dengan pengertian sujud syukur, dalilnya, ketentuannya, tata caranya, bacaan sujud syukur, dan doa setelah bacaan sujud syukur, dan hikmah sujud syukur. Oke, pengertian sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan di luar sholat. Tanda Terima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunianya atau terhindar dari mara bahaya atau bahaya. Itu adalah pengertian sujud syukur. Jadi sujud syukur dilakukan itu karena mendapatkan keberuntungan, keberhasilan, tercapai cita-cita. Atau karena terhindar dari bahaya atau kesulitan. Sembuh dari sakit. Seseorang Berhasil mungkin dalam usahanya. Dalam belajarnya. Dan hasilnya sangat memuaskan bagi dia. Maka dia melakukan sujud syukur yang dilakukan di luar sholat. Itu untuk pengertiannya. Kemudian dalil nakli atau dasar hukum sujud syukur. Hadis yang direwatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi. An-Abi Bak

Nabi Muhammad SAW, apabila datang kepadanya sesuatu yang menggembirakan atau suka, dia langsung sujud untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, hadis ini menerangkan bahwa ketika Rasulullah menemui atau didatangi suatu kegembiraan atau suka maka beliau langsung melakukan sujud sujud syukur sebagai tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketentuannya sujud syukur dilakukan di luar salat. Dilakukan sendirian atau munfarid. Tidak disyaratkan harus suci dari hadas. Sama dalam keadaan dia tidak suci karena mungkin Baru halangan dan sebagainya. Kemudian, dia mendengar kabar baik, maka dia bisa melakukan sujud syukur. Kemudian, dilakukan segera setelah menerima nikmat atau terhindar dari bahaya. Jadi, setelah dia mendengar atau dia tahu kabar bahwa dia berprestasi, bahwa mungkin ini diterima di suatu pekerjaan yang dia inginkan. Atau mungkin terhindar dari bahaya, maka segera dilakukan. Kemudian, sujudnya sama seperti dalam sholat dan hanya dilakukan satu kali, cukup satu kali saja ketika melakukan sujud syukur. Tata cara sujud syukur menghadap kiblat, niat yaitu berniat untuk melaksanakan sujud syukur karena Allah. Kemudian takbiratul ikhram, allahu akbar. Kemudian sujud satu kali, lalu membaca bacaan sujud syukur dan doanya. Kemudian duduk, kemudian salam. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Kemudian salam ya, jadi menghadap kiblat, kemudian niat, kemudian takbiratul ikhram, kemudian sujud satu kali saja. Kemudian duduk dan akhirnya salam. Sekarang bacaan sujud. Ketika sujud satu kali itu apa yang dibaca? Yaitu sajada wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Artinya aku sujud pada Tuhan yang telah menciptakan diriku, Tuhan yang telah membukakan pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaannya yaitu Allah Subhanahu wa taala, kuasanya Allah. Tuhannya adalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Itu bacaan ketika melakukan satu kali sujud syukur itu. Kemudian doanya. Setelah bacaan sujud syukur, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Rabbana atina fid ya hasanah Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada tuhan selain Allah, dan Allah maha besar. Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Kemudian, hikmah sujud syukur terhindar dari sifat sombong dan angkuh kemudian kepuasan batin kemudian yang ketiga merasakan dekat dengan Allah yang keempat memperoleh tambahan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan ketika kita bersyukur yakin Allah pun akan menambah nikmat yang akan diberikan kepada kita wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum la in syakartum la azidannakum Jadi, syukur ditambah tapi wala in kafartum jika kufur in azabi syadid sungguhnya apa itu siksa Allah sangat pedih gitu ya oke sujud syukur sudah selesai kemudian kita masuk ke sujud sahwi apa itu sih Sujud syahwi, kita akan pelajari bersama. Pengertian sujud syahwi, dalilnya, sebab-sebabnya, tata caranya, dan bacaannya, kemudian hikmah sujud syahwi. Pengertian sujud syahwi, sujud syahwi adalah sujud dua kali yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat bisa dilakukan sebelum dan sudah salam. Jadi, ini sujud syahwi dilakukan dua kali karena dia lupa atau ragu-ragu apakah berkenan dengan bilangan atau bacaan sholat dan sebagainya bisa dilakukan sebelum dan sesudah salam dalilnya yang dirawatkan oleh Ahmad dan Muslim An Abi Sa'id Al-Khudri qala an sallallahu alaihi wasallam إذا أحدكم في صلاته فلم يدرك كم صلى ثلاثة أم أربعا فليطرح الشك واليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم رواه أحمد ومسلم Dari أبو Abu, Abu Sa'id Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kamu ragu dalam sholat, ia sudah mengerjakan tiga atau empat salasan am arbaan, maka falajat roh hendaklah hilangkan keraguan itu. faliat roh hisyak syak itu adalah keraguan dan teruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian sujud dua kali sebelum salam. Ini sebelum salam yang diriwatkan Ahmad dan Muslim. Sebab sebab sujud sahwi yang pertama adalah lupa meninggalkan salah satu rukun solat. Entah dia lupa ruko atau lupa itidal atau lupa su sujud. Kemudian lupa atau ragu jumlah rekaat mau melaksanakan tiga atau empat rakaat atau berapa dia ragu maka dia harus kembali kepada keyakinannya tadi kemudian yang ketiga kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat waduh saya ini ternyata sholat maghrib kok empat rakaat berarti kelebihan satu kemudian lupa melakukan tasyahud awal dan lupa membaca doa qunut bagi yang membiasakan jadi kalau dia lupa tasyahud awalnya lupa pada rakaat yang kedua ya itu ya kalau di sholat maghrib bisa yang rekatnya lebih dari dua atau lupa membaca doa punut maka dia diwajibkan untuk melaksanakan sujud sah sahwi tata caranya kalau yang sebelum salam ini ada dua dilaksanakan sebelum salam dan dilaksanakan sudah salam ya sujud sahwinya dilakukan sebelum dan sudah salam ada tata caranya yang sebelum yaitu setelah membaca tasyahud akhir dilanjutkan sujud diiringi dengan takbir di dalam sujud membaca bacaan sujud sahwi nanti ada yaitu bacanya subhanamalayana mualayasu kemudian duduk di antara dua sujud duduk di antara dua sujud kemudian sujud lagi dan baca bacaan sujud sahwi lagi Subhanallah ya namu wa Kemudian duduk lagi baru memberi salam. Kalau soalnya jadi makmum, dia ya mengikuti gerakan gerakannya i imamnya. tuh itu kalau dalam masih dalam solat atau dalam bacaan tasyahud akhir tapi sebelum salam. Ya, Ingat, ini sebelum salam. Berarti bacaan tasyahud akhir at-tahiyatul itu sama baru ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala e, kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid kemudian kan salam toh nah, sebelum salam itu itu dilakukan dengan tata cara seperti ini ya A, B, C dan E. Selanjutnya, kalau seumpamanya dilakukan setelah salam bagaimana? Yang pertama adalah berdiri menghadap kiblat di tayinnya suci Kemudian takbir untuk melakukan sujud sahwi, Allahu Akbar, kemudian duduk di antara dua sujud. Kemudian sujud lagi, duduk lagi dan salam. Ya. Jadi Allahu Akbar berdiri Allahu Akbar kemudian melakukan sujud satu kemudian duduk kemudian sujud lagi dua sujudan berarti kan kemudian duduknya kemudian yang berikutnya adalah melakukan salam bacaan sujud sahwi ini bacanya subhana malla yanamu wala yasu maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak pernah lupa. Oke, hikmah sujud sahwi. Manusia adalah tempat salah dan lupa, maka kita harus banyak istighfar. Ya, manusia itu punya keterbatasan kemampuan berpikir atau mengingat. Apalagi kalau banyak pikiran, banyak masalah. Mungkin juga terbawa dalam sholat seperti itu, tapi ya tidak harus. Dan diusahakan semua masalah ketika menghadap pada Allah harus clear, tidak ada sedikit pun. Kemudian kita harus banyak istighfar, karena kita sebagai manusia, al-insan yang manusia yang banyak, salah dan khilaf, kemudian. Kita harus memahami bahwa orang lain pun juga melakukan salah. Oleh karena itu, kita harus mempunyai kelapangan. Maaf, untuk orang lain, jadi kita pun juga punya salah. Orang lain pun juga punya salah, maka kita harus saling memaafkan. Itu hikmah, lakukan sujud sawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Sempur. Yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Yang ketiga adalah sujud tilawah. Pengertian sujud tilawah, dalilnya, ayat-ayat sajudah bacaan sujud tilawah, bacaan sujud tilawah ya, tata caranya, kemudian bacaannya, kemudian hikmahnya. Pengertian sujud tilawah sekarang. Sujud tilawah adalah sujud bacaan. Sujud tilawah adalah sujud yang di Sunnahkan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah, baik pada waktu sholat maupun di luar sholat. Ya. Kalau sujud syukur tadi di luar sholat, kalau sujud jahwi di dalam sholat, artinya dalam sholat itu melaksanakan sholat. Kalau sujud tilawah ini di luar sholat, ya sujud di dalam sholat. Ketika mendengar ayat-ayat sajadah, ya lakukan sujud tilah tilawah. Apabila seorang imam membaca ayat sajadah, kemudian ia melakukan sujud tilawah, maka makmumnya harus mengikuti sujud pula. Tetapi apabila yang membacanya imam tidak melakukan sujud, maka makmum atau orang yang mendengarkannya tidak disunahkan melakukan sujud. Kemudian dalilnya, An Abi Hurairah, Kala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Iza qara abnu adama sajjata Fasa jada Ya'tazala syaitan Ya yang kulu Ya wailana Umirabnu bis sujudi Fasa jada Falahul jannah Wa amirtu bis sujudi Fasaitu fa falian nas Falian nar Rawahul muslim Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada anak Adam manusia membaca ayat sajadah, kemudian sujud, menghindarlah setan dan ia menangis raya berkata, celakalah aku, anak Adam manusia diperintah untuk sujud, lantas ia sujud, maka baginya surga dan saya diperintahkan untuk sujud juga, tetapi saya enggan tidak mau maka bagi saya neraka. Kalian nar bukan nas ya tapi kalian nar hadis riwayat mus Muslim jadi apa itu setan itu setan itu menangis karena setan itu mengajak manusia untuk tidak sujud kepada Allah maka kalau dia diperintahkan Allah sujud berarti surga untuk manusia tadi. Tapi setan itu dia sudah tidak mau sujud kepada Allah atau enggan atau tidak mau, maka baginya yaitu neraka. Ada lagi hadis yang diriwatkan oleh At-Tirmidzi. Ali bin Umar al wasalam, an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u 'alaina al-Qur'an fa idza marra kabbaro wasajada wasajada rahu turmudi dari ibnu umar sesungguhnya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah membaca al-quran di depan kami ketika bacaannya sampai pada ayat sajadah beliau bertakbir lalu sujud maka kami pun sujud bersama-sama dengannya ya jadi ini ketika sholat kemudian baca ayat saja baca Al-Quran di tengahnya ada ayat sajadah kemudian Nabi sujud, takbir, kemudian sujud, maka makmum pun juga mengikutinya. Kemudian ayat-ayat sajadah itu ada 15. Yang pertama surah Al-A'raf ayat 206, surah ar rad ayat 15, surah An-Nahl ayat 50, surah Al-Isra ayat 109, surah Al-Maryam ayat 58, Surah Al-Hajj ayat 18, Surah Al-Hajj ayat 77, Surah Al-Furqan ayat 60, Surah An-Naml ayat 26, Surah As-Sajdah ayat 15. Kemudian Surah Sot ayat 24, Surah Fusilat ayat 37, Surah An-Najm ayat 62, Surah Al-Insyiqob ayat 21, dan Surah Al-Alaq ayat 19. Ini tadi yang pertama Surah Al-A'raf Araf. Bacaannya di sini Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna. Nah, ini yastakbirun. An ibadatihi wa yusabbihuna hu... wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Yasjudun. Ini bacaan sajdah di surah Araf. Selanjutnya surah Ar-Ra'd. yasjudu man fis wa wa bil wal yasjudun yasjudu ya sini kemudian surah an-nahl ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma ini juga sajadah sajadahnya. Kemudian al-Isra wa yakhiruna al-azqan yabghuna wa yaziduhum khusyu'a. Biasanya kalau di sini ada tanda-tanda seperti ini di dalam Al-Qur'an tapi cetakannya cetakannya mana? Ini mungkin cetakan mandi apa itu pada suatu cetakan tertentu ada tanjanya, sudah ada tandanya. -tanda. Selanjutnya di surah yang kelima surah Maryam أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وَإِسْمَاءٍ وإسرائيل وممن هدينا وجد بين إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا سجدا وبكيا سجَّدَةَ سجدا Kemudian yang ke surat Al-Hajj. Alam tar anna lahu. Ini juga ada surat Sajdah. Nah. Selanjutnya yang ketujuh. surah Al-Hajj ayat 77 ya ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu ka'u wasjudu. wasjudu lagi. Ini juga ada kata-kata wasjudu atau sajudah. Selanjutnya lagi di surah yang ke-8 atau kata yang delapan dari surah al furqan wa idza qila lahum rahman ini juga ada ayat sejadahnya lanjutnya yang ke-9 surah yang selanjutnya ada surah an-naml ayat 26 Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim ini juga ayat sejadah kemudian 10 surah as-sajdah ini pada surah as-sajdah sendiri ayat 15 Innam ma yu'minu bi ayatinallaziina idza dzukiruu bi akhiru sujudaw wa sabbihuu bihamdi rabbihim wa humu yastakbiruun. Ini juga ayat ada ayat, ayat sajdahnya. Kemudian surat Shad. Ini juga ada ayat sajdahnya. Yang ke-12 Fusilat ini subbihuna fa in istakbaruu fa فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ini juga ada surah atau ayat sajadahnya pada surah Fusilat. Lanjutnya surah An-Najm. Fasjudurillahi wa'budu. Ini juga ada sajadahnya. Selanjutnya yang keempat. 14. Surah Al-Insyikok. Ayat 21. Wa'idha qura'alihimun qur'anu la yasjudun. Juga ada sajadahnya. Yang ke-15 surah al Al-Alaq. la tuti' wasjud tarif Ini juga ada ayat sajadahnya. Ada 15 tempat di situ yang ada ayat sajadah. Kemudian tata cara sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan cukup satu kali saja dan dapat dilakukan pada waktu melaksanakan sholat atau di luar sholat. Ya, ini satu kali saja sujud tilawah. Seperti sujud syukur tadi satu kali, kecuali sujud syahwi tadi. Karena lupa tadi sujud syahwi itu dua, dua kali sujud. Tata cara sujud tilawah ketika dalam salat. Ketika sampai pada bacaan bacaan ayat-ayat sajadah maka langsung sujud kali dengan baca doa sujud tilawah. Kemudian kembali lagi ke posisi semula dan meneruskan bacaan salatnya. Misalnya bar kemudian kemudian so membaca ayat-ayat yang tadi ada aja ayat, ayat sajadahnya maka langsung kita setelah membaca ayat saja ada ayat sajadahnya tadi langsung sujud satu kali kemudian berdiri lagi melanjutkan bacaan bacaan surahnya tadi kalau saumnya di luar sholat ketika mendengar atau membaca ayat saja sebagai berikut ada dalam apa itu kita mendengar ada orang ngaji mendengar atau kita membaca sendiri di luar sholat ini ya tadinya bagaimana satu berdiri menghadap kiblat kemudian berniat melakukan sujud tilawah kemudian takbiratul ikhram sujud satu kali kemudian melanjutkan kembali bacaannya jika masih ada ini sunnah dilaksanakan kemudian bacaan sujud tilawahnya tadi bagaimana ini

Memberi pendengaran dan penglihatan dengan keupayaan dan kekuatannya, maka berkat Allah, sebaik-baik pencipta, bahwa semua ini adalah pemberian-pemberian dari Allah. Syarat sujud tilawah suci dari hadis dan Najis kemudian menghadap kiblat menutup aurat kemudian sujud tilawar rukunnya ada niatnya ada takbiratul ikhram kemudian satu kali sujud diawali bacaan takbir duduk setelah sujud tumak ninah tanpa tasyahud terus salam tanpa tasyahud terus salam oke kemudian hikmah melaksanakan sujud tilawah dijauhkan dari godaan setan lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang dibaca mendekatkan diri kepada Allah itu adalah hikmah dari melaksanakan sujud tilawah itu oke okay. alamin kita sudah pada penghujung pembelajaran. Ya. Bahwa kita sudah pada penghujung pembelajaran, kita nanti kita simpulkan dari materi awal sampai akhir. Oke, itu tadi materi berkenaan dengan sujud. Oke. Sujud itu adalah sebagai tanda penghambaan diri penghormatan diri kita kepada Allah kepada Allah anggota sujud apa saja tadi yang pertama adalah nih kedua tangan kemudian dahi kemudian kedua ujung kaki berarti satu 2 3 4 5 lutut 6 7 berarti ada 7 ya dari atas dulu berarti batok atau ini ya dari kita 1 dua tangan kita 2 dan 3 kemudian lutut kita 4 dan 5 kemudian di ujung kaki kita ini kaki saat ini kaki ya ini sini Berarti kanan dan kiri berarti dua, berarti 6 7. Berarti anggota sujud itu ada 7. Kemudian tadi kita melaksanakan sujud yang pertama adalah sujud syukur dilakukan di luar di luar salat. Kemudian dilakukan cukup satu kali karena mendapatkan nikmat terhindar dari bahaya dan sebagainya tadi. Kemudian yang kedua adalah sujud syahwi. Ini karena rupa ragu dalam melaksanakan dalam melaksanakan sholat fardu. Namanya lupa, mbah lebih, mbah kurang. Itu. Kemudian sujud sahwi ini bisa dilakukan sebelum dan sesudah salam. Kemudian yang ketiga ada sujud sajadah. Sujud sajadah ini ketika kita mendengar Ayat-ayat atau membaca ayat-ayat sajadah, baik di dalam sholat maupun di luar di luar sholat, demikian pembelajaran yang kita bisa pelajari bersama pada pertemuan kali ini dengan tujuan yang sudah saya sampaikan di awal. Semoga kita semuanya menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda kita adalah bersujud kepadanya, patuh, taat terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga kita semuanya masuk di surganya Allah. Amin, Allahumma, amin. Para pemirsa yang budiman pembelajaran pada kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin untuk siswa-siswa evaluasinya nanti ada pengetahuan dan praktek. Nanti dalam Google formulir nanti akan kami sampaikan. Kebenaran dari Allah dan kekurangan serta khilafan dari saya pribadi Dan akhir kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh